Assalamualaikum bosku. Oke, di video kali ini saya mau cobain fix 0 FPS untuk game Dragon Ball Sparking Zero di Eden Emulator buatan dari channel Good Gaming ya. Mumpung gamenya belum saya hapus, jadi saya akan cobain mod ini. Tapi sebelum lanjut, bantu like dan subscribe dulu. Oke, ini dia filenya ya. Ada dua varian bosku, ada V1 dan V2. Katanya yang V1 agak berat ya, jadi saya akan cobain yang V2 aja. Kita langsung extract name ya. Oke, selanjutnya kita masuk di Eden emulatornya. Di sini saya pakai yang RC3 kalau nggak salah ya. Saya setup dulu, kita select key-nya. Saya pakai key yang 21 ya. FW-nya saya pakai FW yang 21 yang paling terbaru ya. Don't run, now we stand together and hold on. Through the angry weather we all want to make something better, I know. Oke, saya setup dulu gamenya. Kita ke setting grafik. Di sini saya pakai yang high. Use shader saya aktifkan. Kita back, kita ke Eden Veil. Kita aktifkan yang ini ya. Lalu kita akan select driver. Kita pilih fetch. Saya pakai turnip yang P22 ya, dari Mr. Purple. Kita back, kita pilih drivernya. Kemudian kita pasang modnya ya, mod fix 0 FPS nya. Kita ke ADD ONS, pilih install, pilih mod and cheat, klik OK. Kita cari modnya di mana ya, yang V2 ini. Kita masuk di foldernya, sampai di folder room FS. Kita pilih gunakan folder ini. Kita izinkan. Kita back. Sekarang saya akan pasang save data dulu ya, untuk melewati tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung gaskan. Ready for the next round? Kakarot, I will defeat you this day! Oh, I won't be losing this one, Vegeta. Take this! Yeah.
Vegeta, let's go again. That okay with you?